Selamat siang. Siang. Hari ini karena cuacanya cerah, saya Tomoyakun sama Sarah. Sarahnya lagi tidur sih. Jalan-jalan sebentar ke Chibaminato. Chibaminato itu artinya pelabuhan Chiba. Jadi memang karena dekat laut ya. Nah, di Chibaminato ini ada beberapa tempat spot keren. Nanti kita lihat ya apa aja. Jadi kita ada di sini. Nah, di sini ada yang namanya Port Tower. Kayak apa sih Port Tower itu? Nanti kita cek ya. Jadi ini yang namanya Chiba Port Tower ya. Tinggi banget. Oh, soalnya kira-kira jalan dari stasiun 10-an menit ya. Enggak terlalu jauh. Jadi kita nyebrang. Masuk? Ayo kita masuk ke Chiba Port Tower. Jadi sekarang kita udah ada di lantai 4 untuk observasinya. Ini tingginya total dari towernya 125 meter, tapi kita lagi ada di sini di 112 meternya. Kita lihat-lihat yuk pemandangannya di sini. Agak berkabut sih, kiri. Jangan cetut. Kasumi. 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 Kasumi.
kita, Sarah-chan. Jadi di sini istilahnya tempat buat yang pacaran-pacaran, couple-couple gitu. Jadi suasananya dibikinnya agak romantis. Tapi kita nggak usah ya. Nggak usah. Enak juga duduk di sini ya, sofanya gede. Kamu akan mau duduk sini? Enggak sa? Enggak sa. Ini di lantai 2-nya. Oh, lantai 3-nya tadi biasanya restoran. Kita enggak makan restoran sih, jadi skip aja langsung ke lantai 2. Di dalam karena nggak ada tempat untuk makan, kayak QK space atau tempat istirahatnya itu udah ditutup ya, soalnya corona kan. Jadi kita makannya di luar, pas di depan pintu masuknya Chiba Port Tower. Tadi di dalam kita beli kayak roti sama onigiri. Kita makan dulu ya di sini. Udah habis makan siang, kita jalan-jalan ke depan Port Tower-nya. Itu ada kayak apa ya, pantai buatan ya. Di sini juga ada taman, luas banget ya tamannya. Wah, seru. Kita jalan-jalan ke tamannya, muter-muter ya. Udah masuk Port Tower, udah lihat-lihat Koen dan lihat-lihat Jinko Beach. Kita sekarang pulang ya. Caranya mau tidur lagi kayaknya, capek. Jadi kita pulang dulu. Dadah, assalamualaikum. Sampai jumpa ya di video kami selanjutnya. Bye bye.